Dia agak keras berbatu-batu, susahlah semua nak lompat. Tetapi dia orang boleh buat security kiri dan kanan. Alternate pun boleh juga. Ha, ni susah sikit. Mungkin kita akan beri kod kepada hill ni. Kita mungkin tak tahu lah, hill 369 ke apa ke kan. So ada nampak macam bangka-bangka ke atas tu. Of course kalau VC dia tak akan rentang hitam, jadi mungkin kita kena hijaukan ni lagi, tabur daun dan sebagainya pun boleh juga. Saya atas ni. Jom. Boleh tak? Hati-hati. So ini kita akan jadikan abandoned VC site. So untuk menambahkan realistiknya, mungkin kita perlu bakar unggun api, lihat arah angin supaya dia ada kesan nasab. Mungkin lepas, baru lepas heavy bombardment kan. Oh ni nampak terkena letupan yang agak dekat. Mungkin motor. Lebih pada mungkin kita boleh juga buat ini sebagai apa? Bekas. Sama bukti. Yes, yes. Kan kita geledah untuk mencari dokumen penting. Kan best kalau dapat kita dapat satu amoi tangkap, kita interrogate. Betul. Dengan cara yang ganas. Tapi sebelum baju. Baju. Oh. Muka jahat, muka jahat. Tak mesti ada. Okey. So, macam mana? Sajen, Puati? Ini antara yang terbaik. Kita mungkin akan buat di sini. Tapi, still kita ada masa untuk mencari lokasi yang lain. So, mungkin kita anggap ini sebagai option one, primary. Sekiranya kita tak ada lain. Kami juga ada pilihan tapi lebih kurang sama dengan ini. So mungkin kita boleh katakan ini bunker kompleks NBA. Sama macam dalam Vivo Soldiers. Yeah. So dalam bulan 2 mungkin musim panas, so kurang hujan. So sebab sekarang ni lah, hujan renyai-renyai. So ponco juga perlu kita ada. Maybe tak perlu lengkap. Lengkap bagus, tapi itu juga menjadi satu lagi scene yang agak menarik sewaktu perang Vietnam. Because it's always rain. So right? Mungkin di sini kita buat pintu gerbang. Kita punya base. Okay. Tetapi untuk buat macam tu, sama ada kita lakonkan watak MP seorang. Dah habis. Keluar. Yang ini kita nampak NBA tengah makan. Cakap je lah aku susah kat atas tu. Tak, aku bawa dia orang. Kita nak buat video Vietnam. Shooting. Bulan 2. Tapi tunggu.